nuova proposta. Quanto mi sa da sapere? Un fatto locale, dan memang beliau semacam hidupnya berjuang, berjuang sampai terhabisan untuk menaikkan. Kita tuh merasa setelah di Indonesia dengan badan yang bengkak, dengan kaki yang bengkak, muka bengkak dan sempat dan sulit berjalan, beliau masih melayani, masih pergi ke beliau, masih pergi ke sidang kali ini, masih pimpin rapat. Refleksi saya dan juga keluarga dari Pak Masyur Martinus termasuk Pastor Mito sebelumnya mengatakan bahwa Pastor kita ini memang berjuang sampai akhir. Dia mau sekitar bukan di rumah sakit, mau meninggal di tengah-tengah pelayanannya yang tak pernah. Oleh karena itu walaupun dia sakit, dia tidak pernah mengatakan sakit. Dia tidak pernah mau dikatakan sakit. Dan dia selalu pergi juga walaupun dia sakit. Dia tetap juga mengadakan acara-acara kalau orang minta walaupun dia sakit. Sungguh-sungguh berjuang dan ingin meninggal di tengah-tengah pelayanan kepada Tuhan. Maka tepatnya juga kepada musim Martinus ini kita terapkan apa yang dikatakan oleh satu Paulus kepada Timotius buat Timotius bapak ayat 7 bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman dan aku telah bersedia mahkota. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi yang diambil dari surat 1 Paulus kepada umat di Roma, jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Seperti untuk SKB, hidup dan mati secara katolik. Dan ini juga untuk kita semua. Kalau kita telah menyatinya dan kita mencontoh dia memberikan teladan setiap hari, dan kita pasti juga punya kegelisahan, kecemasan dalam hidup kita, banyak problem, problem kesehatan, problem ekonomi, problem relasi, saya dengan atasan, dengan bawahan, dengan kawan, dengan tua, dengan ipar, dengan suami, dengan istri, dengan anak dan sebagainya. Dan itu bukan dengan semasa kegelisahan juga. Tapi kalau kita pasangkan kepada Tuhan, dengan suatu saat kita akan melihat jalan keluar. Dan itu kita harapkan. Walaupun mungkin jalan keluar itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti kita berdoa terus untuk kesembuhan Bapak Ustuk kita. Tapi toh akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Dan mulai dengan tenang. Dengan tenang bersama dengan ada kehadiran ibu dan saudara-saudara. Jadi masuk ada Yesus. Jadi memberikan contoh kepada kita supaya kita mengolah hidup kita sesuai dengan iman.